Alright guys, today dalam Motif Trading, Amy bersama a few of our nominees dalam carta-carta Top 20 GMW Awards. Dan sebenarnya, Amy sangat nervous dan excited dan sangat macam proud of you guys dalam semua yang korang dah achieve selama ni, and I cannot wait to tanya banyak soalan lah hari ni. Yang ni macam mana? Kenapa? Ai. Okay, so I know you guys siapa, and I'm sure orang ramai kat luar sana yang akan tahu juga, tapi untuk mungkinlah sebahagian yang tak tahulah macam mana, diorang tak ada FYP ke, apa kata kita mulakan dengan nak kenalkan diri one by one. So kita start dengan Aunty Purple. Aunty punya nama media sosial Aunty Purple. Okay, nama sebenar Suhaili lah. Kalau segera nak panggil Aunty Purple, boleh panggil Aunty Su, tapi kena panggil Aunty juga dekat hujung. So Aunty punya niche untuk TikTok ialah mostly transition dan purple, sebab Aunty memang suka warna purple. So my branding is purple supaya orang senang ingat, oh Aunty purple, purple. Senang. Apa? Saya? Yelah, saya tak boleh tengok warna. Comelah diri. Best kalau you ada setiap minggu. So, okay. Silakan. Okay, saya Ayi Mak Pia. Kalau nama Cina, Stephen. Stephen Chow. Stephen Chow. Saya minat dia tapi dia tak minat saya. Alah. Okay, so saya lebih kepada content creator, lebih kepada apa? Hiburan lah. So kalau nak tahu kena tengok ah. Macam tu je. Dah dia pula. Promo pula. Alah. Kenalah promo. Yeah. Actually you guys punya fans ni di antara yang paling kuat lah. Betul. Sebenarnya. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Naim Nasrullah, orang panggil saya Naim. Naim. Okey, saya punya konten ada lagu dan ada sketsa yang pakai hanger tu. Saya duduk di Langkawi. So saya datang sini untuk ni je. So saya nak lepas ni Astro panggil saya lagi. Serius ke? Oh my god. So my next question sebenarnya pasal video yang you guys tercalon dalam kita punya top 20. I'm sure you guys tahu masing-masing kan video mana yang tercalon. You guys ada expectation tak yang firstly akan jadi viral, secondly akan jadi macam something yang akan membawa ke pencalonan? Naik. Kita borak yang viral tu lah. Kan Leto Ruang Rindu yang masuk pencalonan tu kan. Okay, sebenarnya pada suatu hari yang indah kan, lepas tu buka lah lagu, bawa drive kan, dengar lagu Leto lah, Orang Rindu kan. Tu macam, kan lirik dia, kau datang dan pergi, oh begitu saja macam, ish, kalau teruk try lah konten sekali. Sekali, mana tahu. Astro pula dah. Benda-benda spontan. Kita tak dapat nak agak pun. Yelah. Macam perasaan jugalah, tu juga saya suka awak. Aik. Dia punya smooth, Stephen. Ada malu dah Stephen blushing gitu. Tak ada. So Stephen, untuk you pula. Apa cerita di sebalik video yang membuatkan you tercalon dalam kita punya top 20 so far? Actually dah. Aku dengan Stephen ni kan. Saya sebelum tu pula. Saya tak terfikir pun benda dia macam mana. Dia spontan. Sebab dia lebih kepada nak hiburkan hati sendiri dengan sebab kita dah ada followers kan. Jadi orang nak hiburan. Jadi tuah benda ni kira rezeki lah. Sebenarnya. Tapi saya rasa macam niat yang kita mulakan sesuatu tu sangat penting. Dia yang penting ikhlas lah. Yes, itu sangat penting. Ikhlas. You guys punya audience boleh nampak kan. Betul. Ikhlas, sayang, rindu, suka. Tak. So macam tu lah. Aunty ni dalam budak tibu. Sama juga masalah ni. Saya senang gelak je. Aunty kalau nak minum dulu. Ini air apa ni? Ya Allah. Macam Aunty pula. Macam video transition nanti. Okay. Ada yang perlu editing yang macam susah lah. Ada yang simple. So macam Aunty sendiri, kadang-kadang Aunty buat editing tu macam Aunty rasa macam kita dah all out dah. Tapi tak FYP. Dia tak semestinya orang akan nampak video kita menarik sebab editing kita, tak semestinya. Ada yang video yang Aunty tercalon tu, Aunty jomblo yang tercalon tu. Actually video editor tu simple je, tapi mungkin dapat attract orang untuk ikut balik transition tu. So itu yang menyebabkan dia viral, sebab orang tengok, oh aku boleh buat ni, so aku nak try juga. So yang itu yang menjadikan dia viral, sebab orang boleh tiru, boleh join sekali trend tu. Okay, something else yang saya rasa sangat menarik pasal seorang yang
ada gelaran content creator ni adalah macam the self-discipline, commitment ni kena memang TikTok. Sebelum tu, apa cerita yang menyebabkan you guys committed dengan this decision dan apa maybe vision yang korang ada untuk you guys punya social media yang membuatkan you guys ada passion untuk teruskan this effort? Saya memang jenis suka hiburkan orang. Sebab kalau orang tengok saya, kalau orang tengok dia ni ada rupa. Tak ada. Orang lebih kepada, oh dia ni kelakar macam tu. Jadi, faham tak? Tak juga. Dia biasanya package tau. Package eh? Oh, saya ada semua. Ada semua. Okay. Janganlah ada semua. Okey, so macam saya lebih kepada hiburan dan suka buat orang ketawa lah. Saya memang jenis suka buat video juga. So, permulaan tu macam mana? Tapi benda ni dia rezeki lah. Yeah. Rezeki dan izin Tuhan lah. Semua yang jadi ni sebab yalah, bila kita dah suka sesuatu, so bila kita buat dengan ikhlas, ni ada dapat. Yang penting kita effort lah, effort. Effort tu jangan pernah mengalah lah. Sebab nak jadi content creator ni bukan mudah. Nampak macam senang kan, tapi tak mudah. Orang kata, apa macam aunty cakap dia, tak FIP apa semua kan. So benda tu susah lah. Kadang-kadang pernah dia nak berubat bandar tapi tak jalan. Buat kampung. Nah, saya bandar. Oh, bandar. Saya tak bandar. Jadi okeylah. Cuba kadang-kadang kita tak FIP kan. Aduh, macam mana nak buat ni? Kena berubat bandar ni. Tak. Jadi kan boleh nampak macam mana dia senang untuk you menghasilkan konten sebab dia memang you lah. Dia memang you kan. Ya, ya. Tapi single, tak single. Alah. Okey, selepas interview ni mana tahu. Iyalah, betul lah. Okey, siapa nak sambung? Aunty. Okey. Aunty, permulaan dia aunty buat video, aunty buat video sekolah bekas sekolah anak dan masak-masak sikitlah. Masa tu aunty insecure tak nak tunjuk muka dekat kamera. Masih rasa adakah nak tengok makcik ni lah macam tu. So bila aunty buat masa tu, masa raya, aunty buat tradition tukar baju raya. Dan first video tradition tu blow up. Terus macam, eh serius lah ada orang suka. Maknanya, oh ada orang suka tengok transition. Ada, maknanya orang tak kisah umur you. So as long as macam video tu menghiburkan, so dia orang akan tengok dan follow. So start pada video pertama yang blow up tu, semangatlah. Antara itu semua sama. Bila satu video FYP tu semua kan ada perasaan semangat kan. So kita terus je buat, terus lagi buat video-video transition lain sebab anti rasa selagi ada permintaan anti akan buat. Betul. Sebab kita bukan nama yang besar kan. Jadi nak orang kenal lu bukan mudah lah. Tapi bila dah dapat, kita kena buat betul-betul lah. Macam mana nak sambung dengan dua jawapan yang cukup hebat kan? Nak tengok yang jawapan ketiga ni macam mana pula. Saya memang seorang yang gemar buat video. Saya memang suka buat video dari sekolah menengah lagi. Dan sebelum saya di platform TikTok, saya memang ada di platform lain. Lepas tu lockdown. Lepas lockdown tu, start situ lah. Buat di TikTok sebab ramai orang tengok TikTok semua. Betul. Dan sama juga seperti rakan-rakan lain, first video FYP unexpected, tiba-tiba apa hal ratus-ratus ribu tengok aku ni kan. Notification banyak. Macam apa benda ni, buat lagi FYP lagi, buat lagi. Jadi macam ada sambutan lah kat situ kan. Dan kalau niche saya pula, saya lebih kepada yang quality, nak cinematic, nak colouring, shooting dekat kamera apa semua. Itulah cabaran saya memang. Sekarang kalau ada lens wide ni baiklah, kalau ada lens ni semua nak kena tukar ini lens, tukar itu, tukar ini mic sini sana, lighting kan. So itu cabaran lah dalam shooting kalau bagi nik saya lah. Okey, tapi kembali kepada aunty, because I think masing-masing ada cara masing-masing untuk gunakan social media. Aunty pula, aunty punya semua dekat phone saja. Okay, kalau ikut aunty pun memang bercita-cita nak ada kamera, kita nak ada apa tools yang hebat-hebat, kita nak hasilkan quality video yang tip-top lah. Tapi kita gunakan apa yang ada dulu. Kita gunakan apa yang ada dulu untuk tonjolkan dulu kita punya talent ke, kita punya apa yang kita rasa kita nak tunjuk dekat orang. So next kalau kita rasa okey, dah ada modal sikit, baru kita beli tools yang hebat. Pada nanti kita upgrade lah. Tapi untuk sekarang memang pakai phone saja dulu. Sebab sebenarnya pakai phone ni dia lebih selesa sebab kita boleh bawa dia pergi mana-mana kan. Kalau kita pakai kamera ni, kita nak transfer ke laptop ke apa ke, dia jadi macam agak complicated lah pada aunty kan. Makcik dah pun sikit kan. Tapi bila pakai phone tu, pergi dapur boleh. So kita sambil-sambil tengok TV, kita boleh edit lah macam tu lah. Okay. Dan satu lagi soalan nanti, purple. Nak tahu cerita pasal purple ni. Apa yang menarik, istimewa dan buat aunty tertarik dengan purple?
Okey, aku memang suka purple lama dah. Okey, aku punya baju kahwin 24 tahun yang lepas. Warna purple. Baju kahwin purple. Ya, yeah, warna purple. Aunty fashion icon, guys. Sebenarnya. So, masa nanti awal-awal buat video dekat dalam rumah, masa awal-awal nama aunty bukan aunty purple tau. Nama lain. Okay. So, okay, bila aunty buat video dalam rumah, video transition, video macam-macam lah. So, netizen yang nampak, aunty ni rumah dia warna purple, periuk dia warna purple, pinggan mangkuk dia warna purple. Aunty ni suka purple ke? Dia orang yang tanya. Dan nanti nampak ada banyak nama kat situ. Kita panggil dia aunty purple lah. So aunty ambil nama tu as a branding sebab aunty rasa aunty punya aunty bawa purple tu orang senang ingat. So sebenarnya netizen yang bagi nama aunty purple tu. Bukan aunty yang letak. So aunty kata okeylah. Macam comel je aunty purple kan. So just lah aunty purple. Tapi aunty memang suka purple, sangat suka purple. Itulah ceritanya. Best kan kalau ada macam community audience yang sayang on that level. Sorry, tadi ada yang cakap. Saya nak cakap ni, saya nak kena cat kereta saya lah. Kalau purple. Saya pun macam terinspiration juga dengan purple ni. Kan nanti sebenarnya minat Thanos. Tak juga lah. Tak tiba. Thanos bukan berwarna-warni ke? Macam banyak je. Dia purple. Oh, ya. Oi, confused lah orang tua ni. Macam, I confused. Okay, so untuk the boys pula. Okay, my next question is, you guys obviously macam kena sentiasa keluarkan konten. So macam mana you guys cari inspiration? Dan I guess okay, kita start dengan I dulu lah. So konten komedi ni orang mungkin akan rasa macam it's easy. Betul. Sebab dia komedi, buat orang gelak ni senang. Tapi sebenarnya untuk jadi komedi ni sebahagian daripada kerja setiap hari, betul, mungkin kadang-kadang dia susah untuk cari. Memang susah. Idea. Ya. Nak dapat idea, ilham ni kadang-kadang time memandu, time buang air besar. Sebab kita macam mana lah. Yalah, nak buat lawak kan, nak nak buat hiburan, benda ni memang bukan mudah lah. Tapi alhamdulillah lah, saya ni tuan saya cakap mungkin dengan izin Tuhan lah. Sentiasa ada je idea tu datang. Tapi macam saya cakap tadi, ada masa menjadi, ada masa tak menjadi. Mana yang tak menjadi, kena buat balik lah. Kadang-kadang lawak tu okey, tapi reaction muka pula tak kena. Lepas tu nak buat lawak dalam media sosial ni pun, percakapan tu pun nak kena jaga lah. Nah, sebab kadang-kadang bila kita dah buat, oh lemak, terlepas kan. Nak kena delete balik. Tadi dah kelakar, dah buat lagi dulu, tak kelakar pula dah macam tu. So, bukan mudah lah nak buat lawak. You guys kan, bukan saja creators tapi pelakon, semua everything, pelawak, everything you guys pelakon, buat. Pelakon, pelawak, single. Pencinta, perindu. Betul, dia punya list, pelakon, pelawak, single. Mula-mula dengan single. Yelah, tapi macam itulah. Bukan senang. Saya rasa paling susah nak buat orang ketawa. Ya, setuju. Kita sepatutnya minta pasal satu yang purple tau kat sebelah. Untuk Naim pula, my question to you is about you kan macam, you power dari segi macam the apa visual tu kena cinematic semua tu. Benda tu macam makan masa. So untuk menghasilkan satu of your TikTok video, production you, macam mana you punya pre-production and then you punya post-production, you punya tempo untuk satu video and you punya consistent upload tu macam sering je. Macam mana you handle? Sebenarnya saya memang ada tulis content yang ada plan. Saya plan. Saya ada storyboard apa semua. Cuma shooting tu day by day lah, setiap hari lah. Sebab kalau saya buat yang ready made tu, energi dia kan, spiritual dia tu untuk nak deliver apa orang cakap, aura dia tu kepada orang kan, jadi macam tak sampai kadang-kadang. Betul. Sebab kita macam yalah, kalau nampak scripted sangat pun orang tak suka juga. Betul lah, dia nak natural lah TikTok dia, dia nak nampak macam spontan. Walaupun benda tu berlakon, tapi kalau kita nampak sangat macam try hard sangat berlakon pun orang tak suka juga. Betul. So kena shooting tu everyday, kena fresh shooting macam buat jelah, macam borak jelah apa semua. Yang kadang-kadang yang skrip tulis pun tak ni juga. Betul. Tak baca juga. Lagi so, satu mood pun nak kena cantik. Mood nak kena cantik. Itu maksud saya spiritual tu. Jangan salah sangka pula. Benda ni obviously satu penghargaan lah. Bila kita tercalon dalam apa-apa pun, penghargaan daripada kita punya fans. Betul. So, apa perasaan you guys bila you fikir balik pasal your own journey, pada permulaannya dengan struggle apa yang you guys hadap, sekarang dah tercalon mungkin bakal menerima anugerah atas you guys punya you know influence dan work dekat social media. How do you feel? Aunty dulu. Ya, aunty dulu, aunty dulu. Sebab kalau Aunty dulu tahu dah saya suka awak. Saya tahu dah. Jawapannya aunty dulu. So macam aunty memang sangat-sangat tak sangka sebab ada orang yang
suka tengok konten aunty di usia macam ni, kita memang aunty memang unexpected journey, orang cakap. Memang tak sangka langsung berada di sini, dijemput juga di oleh Astro. Kita memang happy sangat. Itu kita akan buat yang terbaik lah untuk fan kita, selagi mana diorang nak, masih nak tengok kita macam tu. Untuk Ayi pula, mungkin lepas kalau menang award dah tak single dah, sebab Ayi kan ada award sekarang. Saya akan pindah Mexico. Pindah Mexico. Pindah Mexico. Buat konten di Mexico. Betul. Oh, bestnya. Saya belagak orangnya. Tak adalah. Kalau kata menang, dia ni macam mana nak cakap, sebab dia tak pernah terfikir pun untuk ke tahap macam ni kan. Tapi macam saya ni, saya jenis orang yang sentiasa bersyukur. Dan bila dah sampai ke tahap ni, alhamdulillah lah, semua ni atas izin Tuhan dan doa arwah mak saya, keluarga saya kan, ayah saya. So kalau katakan dapat, alhamdulillah, so saya akan teruskan lah. Sama juga, saya pun tak expect macam ni, tiba-tiba dapat award semua. Tapi macam mana pun saya nak mengambil peluang ini untuk berterima kasih kepada anda, yang Abud, family saya, Rumah Mawad family, fan saya, dan sama juga macam Ayi, segala apa yang ada ni pinjaman Tuhan lah kan, sampai ke tahap ini. Kalau tak menang pun tak apa, jadi Astro panggil bagi drama pula dah. Nak drama pula. Diman dah. Kita dah rasa menang lah. Kalau nanti, kalau nominate pun dah rasa menang dah. Terima kasih. All the best. I'm so excited. Untuk korang kat rumah, jangan lupa untuk votekan siapa pilihan anda untuk masuk ke kita punya top 5 charts nanti. Kat mana lagi kalau bukan dekat gempakmostwantedawards.com. Dan nantikan juga selepas ni kita akan umumkan video siapa yang berada di top 5 minggu kedua ni. Dan untuk korang yang tengah menyaksikan, kalau korang nak tengok the full motive trending, macam biasa, korang boleh tengok dekat mana-mana platform digital Gempak. Okay, see you guys. Bye! Bye. Boleh panggil kami lagi lepas ni. Boleh panggil ya, lagi. Ya, kita kena buat round tu. Next round, Langkawi. Janji. You nak pergi mana? Mexico.